Hi girls, apa kabar? Ketemu lagi di official YouTube channel cewebanget.id. Merawat tubuh termasuk payudara adalah hal yang penting bagi kita girls. Salah satu caranya dengan memilih bra yang tepat dan merawatnya dengan benar. Pasalnya, menggunakan bra yang sesuai dan benar dapat membentuk payudara jadi lebih baik dan membuat payudara juga lebih sehat. Tapi kadang kita masih sering keliru nih dalam menggunakan dan merawat bra. Sudah tahu cara memilih, menggunakan, dan merawat bra dengan tepat? Intip video selengkapnya yuk! Pertama, gunakan bra dengan bahan yang nyaman. Pilih bra berbahan katun yang lembut selama beraktivitas ya. Nggak hanya bikin nyaman, bra dengan bahan tersebut membuat bentuk payudara tetap cantik. Tentu saja, nggak perlu digunakan seharian penuh ya girls. Kita bisa melepas bra saat hendak tidur. Selanjutnya, gunakan jenis bra yang sesuai dengan bentuk payudara. Saat ini, banyak jenis bra yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Kita bisa menentukan jenis bra yang sesuai bentuk payudara dan pakaian yang akan digunakan. Misalnya, kita menggunakan bra tanpa tali ketika hendak memakai gaun backless. Yang terpenting, girls, tetap sesuaikan bra yang hendak digunakan dengan bentuk payudara dan lingkar dada masing-masing supaya nyaman dipakai. Lalu, mengetahui ukuran bra. Penting untuk mengetahui ukuran bra yang tepat loh, girls. Saat hendak membeli bra di toko, kita bisa mencobanya dengan alat pengukur, lalu ukur payudara kita. Pastikan ukuran cup bra sesuai dengan payudara. Jangan membeli bra yang terlalu ketat, karena payudara kita juga butuh ruang. Untuk memastikan ukuran bra sudah tepat, kita bisa memasukkan 2 jari di antara bagian tengah dan belakang lingkar bra. Selanjutnya, cuci bra dengan benar. Jangan mencuci bra di mesin cuci ya girls, sebaiknya cuci pakai tangan saja, supaya kualitas bra tetap terjaga. Mencuci bra dengan mesin akan memengaruhi pola peregangan bra. Biarkan bra mengering secara alami tanpa diperas. Supaya nggak cepat rusak, gunakan klip pada kedua tali agar bra nggak menggantung. Simpan bra di tempat yang baik. Jangan biarkan kait bra terbuka, karena bisa tersangkut dengan pakaian atau benda lain. Kencangkan, lipat, dan simpan bra di laci. Agar lebih rapi dan bebas kerut, kita bisa menyetrikanya sedikit. Cara yang terakhir adalah ganti bra yang sudah lama. Ganti bra dengan yang baru jika sudah terlalu lama digunakan. Jika ukuran payudara kita berubah, maka jangan memaksakan menggunakan bra yang lama. Mengganti bra dengan yang baru akan membuat payudara kita tetap kencang dan sehat. Nah, itu dia penjelasan lengkap tentang cara memilih, menggunakan, dan merawat bra dengan tepat agar payudara makin sehat. Semoga bermanfaat. Informasi tadi juga bisa kamu akses di websitenya cewebanget.id. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya cewebanget.id, lalu like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Sampai ketemu di video menarik lainnya.